عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تابع له وولاه. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الفاتحة إلى حضرة حبيبنا ونبينا وشافعينا وقرة العيونين ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى حضراتي صاحب المعالف شرح حديث جبريل العالم الألامة سيد الحبيب زين بن إبراهيم بن سمير بعلوي أن الله يعلي درجاته في الجنة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Rabb yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan pagi setelah selesai kita ibadah salat subuh, alhamdulillah Allah masih berkehendak kepada kita, Allah masih menakdirkan kepada kita, Allah masih menentukan kepada kita untuk duduk talabul ilmi. Mudah-mudahan duduknya kita di masa as-sa'adah Allah jadikan duduknya orang-orang yang ahli ibadah, duduknya orang-orang yang selalu dipandang oleh Allah dengan cinta dan kasih sayangnya, sehingga kita semua digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai golongan abdan syakura, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cintamu, rahmatmu, ampunanmu, maghfirahmu ya Rabb. Ya Allah, panjangkan usia kami semua dalam ta'atilah wa ta'atul Rasul, jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami ya Rabb, yang ada di badan anak-anak kami, istri-istri kami, suami-suami hadirat, orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Rabb. Tunjukkan kepada kami semua ya Allah, bimbinglah kami semua ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridai dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan anak-anak kami, keturunan kami salihin dan salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang bakti kepada kedua orang tua, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Rabb. Ya Allah, lindungi kami ya Rabb, lindungi keluarga kami, lindungi umat Islam ya Rabb, lindungi para ulama kami, lindungi para habaib kami, lindungi para pejuang kami, lindungi negeri kami tercinta Indonesia ya Allah dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari bangsa-bangsa yang ingin menguasai, yang ingin menjajah negeri ini ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, meniat jahat untuk negeri ini ya Allah, hancurkan rencana jahat mereka ya Rabb, gagalkan rencana niat buruk mereka ya Allah. Ya Allah, lindungi negeri kami tercinta ya Rabb. Ya Allah, nasibkan kami semua bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke kuburan baginda Nabi. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan khusnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan, kita limpahkan kepada penghulu alam, suri tauladan insan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'i tabi'in, ulama salafina salihin, wa muqallidina fid din, mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral hadirin wal hadirat jamaah Masjid As-Sa'adah yang dimuliakan oleh Allah, khusus ketua DKM Masjid As-Sa'adah Bapak Haji Edi, mata anallahu fitul umurih, guru kita Al Habib Husain Al Haddan, dan para habaib lainnya, para orang-orang tua kita, para sesepuh yang hadir pada kesempatan malam subuh hari ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Suatu ketika Sayyidina Umar meriwayatkan sebuah hadis. Sayyidina Umar bersabda, An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ta'ala anhu. Sayyidina Umar meriwayatkan sebuah hadis, Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Sayyidina Umar menjelaskan, suatu ketika kami lagi duduk bersama Rasulullah. Rasulullah lagi memberikan nasihat kepada kami. Iztala'a alaina rajulun syadidu bayad siyabi. Tiba-tiba datang kepada kami semua rajulun, seorang laki-laki, syadidul bayadhi siyab, yang sangat putih bajunya, datang langsung berhadapan, syadidul sawadil syar, begitu juga rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. La yura alaihi atharus safar, tidak kami ketahui datangnya dari mana. Ini orang laki-laki pakai pakaian putih bersih, putihnya benar-benar putih, rambutnya ikal hitam, tidak tahu datang dari mana. Wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada salah satu di antara kami yang kenal dia, kata Sayyidina Umar. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang itu duduk depan Nabi, datang enggak tahu datang dari mana, masuk ke depan, duduk langsung sama Nabi. Fasnada rukbataihi ila rukbati, sehingga duduknya beradu antara dengkul Nabi dengan dengkul orang tadi, orang laki-laki tadi. Duduk berhadapan langsung ke Nabi, nyamperin Nabi, duduk di depan Nabi, dengkulnya dia berhadapan bersentuhan dengan dengkul Nabi. Wa wada'a kafaihi ala fakhidhaihi, terus dia menaruh kedua tangannya di bawah, di paha Nabi, ditaruh tangannya. Sahabat bingung, ini orang gak tahu dari mana, gak dikenal, datang langsung ke depan, nyamperin Nabi, duduk berhadapan dengan Nabi, dengkulnya beradu dengan dengkul Nabi, tangannya ditaruh di atas paha Nabi. Sahabat ngeliatin, aneh ini orang. Setelah itu, waqala, maka berkata itu orang, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tolong jelaskan kepadaku, tolong habarkan kepadaku tentang agama Islam. Apa itu si Islam? Faqala, maka Nabi berkata, Rasulullah SAW, utusan Allah berkata, al-Islamu, yang disebut Islam itu, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nabi berkata, yang disebut Islam itu dia bersaksi, bertauhid, berkeyakinan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi dengan sebenar-benarnya, dengan haknya sebagai Tuhan kita sembah adalah Allah. Selain Allah bukan Tuhan, selain Allah tidak boleh disembah, selain dari Allah tidak boleh kita punya keyakinan bahwa selain Allah ada lagi Tuhan. Ini harus ditanamkan, tidak ada lagi Tuhan di muka bumi ini yang sebenar-benar Tuhan yang wajib diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Tidak boleh kita meyakinkan ada Tuhan selain Allah. Kalau kita berkeyakinan berkata ada Tuhan selain Allah, kafir. Kalau kita berkeyakinan ada lagi yang berkuasa selain daripada Allah, musyrik. Kita berkeyakinan, oh saya ini bisa gagah ini karena sebabiah ini, kita musyrik. Percaya yang memberikan kegagahan, percaya yang memberikan rizki, percaya yang memberikan maju dagang selain daripada Allah, musyrik. Tapi kalau kita percaya ada Tuhan lagi, tanya ada enggak Tuhan selain Allah, ada Tuhannya anutan, tidak boleh, dalam Islam tidak diajarkan. Udah kita yakin tidak ada lagi Tuhan selain Allah,
Allah pencipta langit, pencipta bumi, pencipta seluruh isinya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang memberikan kemuliaan kecuali Allah. Tidak ada lagi yang mengangkat derajat kita kecuali Allah. Tidak ada lagi yang memberikan kita sehat kecuali Allah. Yang memanjangkan usia kita kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kita rezeki kecuali Allah. Dunia ini milik Allah. Itu semua haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya harus lari kepada Allah. Ini syahadat. Kita berkeyakinan tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan kita harus punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Andai kata ada orang mengaku-ngaku Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad, itu bukan orang benar, orang gila. Orang gila, enggak ada orang benar ngaku-ngaku Nabi, hanya orang gila. Jadi tidak patut kita ikuti. Andai kata ada orang zaman sekarang mengaku-ngaku dia Nabi nomor 26, nomor 27 atau nomor 20 berapa, tetap kita tidak meyakinkan Nabi, cukup cuman terakhir setelah Nabi Muhammad. La nabiya ba'di kama qala Rasulullah SAW, tidak ada lagi Nabi setelah aku. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyin. Dan tidaklah Nabi yang maknanya wallahu alam bimuradhi, dan tidaklah Nabi Muhammad itu adalah seorang ayah dari kalian, dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi Nabi Muhammad itu utusanku dan penutup dari seluruh nabi. Nabi dan Rasul ditutup oleh pangkat kenabian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini ditutup, kenapa? Karena yang disempurnakan oleh Allah. Ajarannya ajaran sempurna. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad bawa ajaran agama, agama Allah. Tetapi mereka membawa ajaran agama Allah terbatas, membawa ajaran agama Allah kurang sempurna. Disempurnakanlah oleh ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah, yaitu berupa agama Islam. Agama Islam ini mencakup seluruh agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita beriman dengan keadaan Nabi sebagai Nabi terakhir, tetapi kita harus beriman mengenal kemuliaan Nabi, mengenal keagungan Nabi, dan kita harus tahu mempelajari sejarah Nabi. Jangan sampai kita kena termakan dengan pemikiran-pemikiran orang-orang yang ingin menghancurkan. Contoh, seperti ada orang berkata, ambil Islamnya, tinggalkan Arabnya. Ada yang demikian, yang disebut Islam Nusantara. Awas, enggak bakal bisa dipisahkan antara Islam dan Arab. Karena Nabi kita orang Arab. Walaupun agama Islam ini bukan punya orang Arab, agama Islam ini punya seluruh umat Islam. Kita orang Indonesia, kita beragama Islam, Islam agama kita, punya kita, bukan punya orang Arab. Tetapi ingat, Nabi kita diturunkan di negeri Arab. Nabi kita ini orang Arab, gak boleh dipisahkan antara Arab dan agama. Agama Islam gak boleh dipisahkan dengan Arab. Kalau agama Islam dipisahkan oleh Arab, ini bingung. Ambil Islamnya, tinggalin Arabnya. Kalau gitu nanti kalau azan jangan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Gimana? Ribet kita. Sholat jangan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Quran jangan pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ada pemikiran orang-orang yang demikian. Ini pemikiran yang menyesatkan. Ya, jangan. Ambil Islamnya, kita Islam Nusantara, ambil Islamnya, tinggalkan Arabnya. Itu kerudungan, jilbab, pakai cadar, itu gaya Arab, jangan diikutin. Kata siapa? Belajar biar tuntas, belajar sejarah,
dulu sebelum zaman Nabi diutus menjadi Rasul, diangkat oleh Allah untuk mensyiarkan Islam, orang-orang di negeri Arab dulu di kota Mekah kalau tawaf di Ka'bah itu telanjang, laki perempuan tanpa busana telanjang bulat dia tawaf, bukan ya orang Arab. Pas selesai Nabi diangkat, Nabi rubah, Nabi hormatin perempuan harus tertutup, Nabi atur pakaiannya, laki-laki dan perempuan ada auratnya ditutup. Itu ajaran Islam, bukan ajaran orang Arab. Ini terkadang sedikit-dikit saking orang pengen memisahkan supaya kita itu gampang nanti dihancurkan. Jangan, kita harus ikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan diikutin aliran-aliran yang demikian. Biar kita paham bahwa Islam dengan Arab enggak bisa dipisahkan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ana Arabiyun." Aku ini orang Arab. Wa qiraatul Qur'an Arabiyun. Tulisan Quran, bahasa Quran adalah bahasa Arab. Ya, kita lihat Quran kita tulisannya bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Hatta di daerah manapun di Eropa tetap bahasa Arab. Tidak bisa dirubah. Wa kalamu ahlul jannati Arabiyun. Dan nanti bahasa orang dalam surga bahasa Arab. Enggak berlaku tuh bahasa Inggris, enggak ada. Bahasa Jerman enggak laku. Mandarin kagak laku, bahasa kita Indonesia pun enggak laku di sana. Orang yang masuk surga nanti yang bisa bahasa, yang bahasa Arab. Kita bisa bahasa Arab enggak ini? Masuk surga enggak nanti ini? Coba, insyaallah siapapun yang masuk surga otomatis dia langsung bisa bahasa Arab. Gitu. Bahasa yang laku dunia akhirat bahasa Arab. Bahasa Arab ini bahasa internasional ngobrol sampai akhirat. Masya Allah, ini bahasa. Makanya awas, kita bersyahadat ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ada orang yang mengaku Nabi Muhammad sebagai utusan Allah tapi dia tidak mengenal bagaimana Nabi Muhammad, tapi masih mencela, tapi masih menganggap remeh kepada Nabi Muhammad SAW. Awas, Nabi kita di dalam kitab Zuhra'ul Basim fi Risalati Abi Qasim yang dikarang oleh Sayyidil Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya berkata, pada saat Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Nur Ahmadi, sudah menciptakan apapun, belum Allah ciptakan manusia, baru ada malaikat, Allah berkata kepada malaikat Jibril, turunlah engkau wahai Jibril ke muka bumi, ambil di sumber bumi ini saripati tanah yang paling agung, aku akan menciptakan zat manusia yang paling agung-agungnya. Maka Jibril turun dan para malaikat disuruh turun untuk mengambil. Diambilnya di mana? Di Yasrif, yang sekarang Madinatul Munawwarah. Diambil, kata Allah, di sinilah aku akan ambil ini tanah dan aku akan kembalikan ini tanah di sini. Maka Nabi Muhammad dari saripati tanah Madinah, akhirnya Nabi Muhammad balik lagi ke Madinah, dimakamkan ke Madinah. Ini menjadikan salah satu keharusan. Di mana kita nih dibuatnya dari saripati mana? Misalnya kita dibuat dari saripati tanah Cilodong, kita akan balik kuburannya di Cilodong. Misalnya kita dibuat dari saripati tanah Mekah, kita pas berangkat meninggal di sana, dikubur di sana. Balik lagi kepada asal. Nah, Nabi Muhammad setelah itu dibawa, dimasukin ke dalam surga, dicuci sama air-air yang mulia, bercahaya. Setelah bercahaya, Nabi Muhammad ini zatnya tanah ini dikelilingin ke dalam surga, dikelilingin di langit, dikenalkan oleh malaikat di arus semuanya sampai ke bumi, sampai ke lautan semua, baru diberikan kepada Allah. Allah pegang itu tanah dengan kekuasaan Allah, maka keluar keringat 124 ribu keringat. Kalau Mu'tamad mengatakan itu setiap tetes keringat dibikin zatnya Nabi, zatnya para Nabi dan Mursalin.
termasuk Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Sis, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Ibrahim, semua dari tetes keringat zat yang bakal dibikin baginda Rasulullah SAW. Kalau tetes keringat aja jadi nabi, Allah ciptakan. Setelah itu Allah taruh di arsy selama 2000 tahun. Pas ditaruh itu bahan yang buat diciptakan nabi bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bertasbih, lalu malaikat pada mengikuti tasbih tersebut. Selama 2000 tahun sebelum Nabi Allah Adam diciptakan. Masya Allah, bagaimana tidak agungnya? Setelah Allah ciptakan Nabi Allah Adam, Allah ambil perjanjian. Ya Adam, kau aku ciptakan, akan kumuliakan engkau, akan kutitipi Nur Ahmadi, cahaya Nabi Muhammad. Apakah kau siap untuk menjaga Nur Ahmadi ini sampai turun menurun, sampai pada saat aku akan jadikannya di dalam rahim seorang perempuan yang mulia? Siap. Nabi Allah Adam nerima, maka ditaruhnya. Pas ditaruhnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud, mentakzimkan, memuliakan Nur Ahmadi. Maka malaikat sujud. Sujud di ta'zim, menghormati Nur Ahmadi dan menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampailah Nur Ahmadi ini turun menurun kepada orang-orang yang mulia. Sampailah kepada kedua orang tua baginda Rasulullah SAW, Sayyid Abdullah dan Ibu Aminah. Paham orang lagi bilang ibu bapak Nabi mati kafir. Itu salah satu penghinaan kepada Nabi. Enggak mungkin. Sekarang kita secara logika yang cerdas, orang yang bijak yang cerdas, kalau kita punya cincin berlian, mungkinkah kita akan taruh sembarangan? Bapak, ibu punya cincin berlian, ditaruh di atas meja, didiemin. Enggak mungkin. Kenapa? Apalagi itu berlian yang harganya mahal, bisa kebeli rumah, bisa kebeli mobil. Enggak mungkin kita akan taruh sembarangan. Kenapa? Karena harganya mahal. Ini barang yang hebat, barang yang luar biasa. Kalau kita punya batu cincin yang biasa, habis kita mau ke kamar mandi, taruh, geletakin juga, hilang, gak nyesel. Itu dunia, urusan dunia baru batu. Kita taruhnya juga di tempat yang mulia, ditaruhnya tempat kotak, ada kapasnya di situ, taruh, disimpannya di lemari. Kenapa? Sesuai. Enggak mungkinlah zat Nabi Muhammad akan ditaruh di rahim perempuan yang kagak mulia. Otaknya kagak jalan yang kayak gitu. Masya Allah. Sedangkan kita lihat pada saat Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib pamitan sama ibunya. Ibu, saya diajak sama bapak mau mencari seorang pendamping hidup, seorang istri. Saya minta doa dan minta nasihat, perempuan yang bagaimana yang saya harus pilih jadi istri saya? Ada 7 kategorinya yang kamu harus pilih perempuan. 7 kategori ini kalau disebutin satu-satu enggak keburu waktunya. Satu aja yang saya sebutin. Carilah perempuan yang tidak pernah bohong seumur hidupnya. Bayangin, Pak, Bu, kalau zaman sekarang suruh nyari bini yang gak pernah bohong, kira-kira gimana? Ada gak ya? Masya Allah. Ada gak ya kira-kira? Kita gak kawin-kawin bisa? Atau ibu cari lelaki-laki yang gak pernah bohong? Susah. Kita sebagai suami suka bohongin bini gak? Suka. Sering apa suka? Suka. Kadang-kadang. Kadang-kadang tiap hari ya. Ibu-ibu pernah gak bohongin suaminya? Oh, sering. Sama jadi keluarga tukang bohong ya. Ini syaratnya. Jangan kau pilih perempuan yang tukang bohong. Pada saat itu apakah tidak ada agama? Ada. Agama Nabi Allah Ibrahim, milati abina Ibrahim, dan agama Nabi Isa Nasrani ada. Yang masih memegang kitab Injil asli banyak. Jahiliyah itu karena tingkah lakunya.
Dan di zaman itu, zaman Fatr memang kecil mungkin hanya orang-orang tertentu yang memegang agama, yang masih ibadah kepada Allah. Tapi semua sudah dilanda dengan kebodohan dan kejauhan daripada agama. Agama kalau sudah dijauhkan, maka timbul kekacauan. Maka pada saat itu, zaman fatrah dari zaman kesucian, siapapun orang yang meninggal pada saat itu yang jauh, karena sudah 500 tahun lebih tidak ada ajaran agama, tidak ada yang menyampaikan risalah, ada juga orang ketakutan. Ya, para rahib-rahib pada saat itu takut. Buktinya ada ajaran agama waktu Sayyidina Khadijatul Kubra bertanya kepada sepupunya Waraqah bin Naufal, seorang pastor. Dia buka di kitab Injil bahwa kamu punya suami bakal menjadi nabi akhir zaman. Ada Injil, berarti masih ada agama. Terus pada saat Said Abdul Muttalib bawa nabi masih usia kanak-kanak, rahibnya turun dari sana, ditanya, ini siapa? Anak siapa ini? Siapa bapaknya? Ada, katanya, pamannya Said Abdul Muttalib dipanggil. Ini ayahnya kemana? Ayahnya sudah meninggal. Namanya siapa? Namanya Muhammad. Dilihat lagi di bawah, anak ini bakal jadi seorang nabi. Karena di dalam kitab Injil dijelaskan, nanti bakal ada nabi akhir zaman hijrah, bakal duduk di bawah pohon ini. Tuh, ada. Sudah ada. Hanya orang-orang tertentu yang memegang agama pada saat itu. Cuma mayoritas semua orang-orang sudah tidak memiliki agama lagi. Nah, pada saat itu si ibunya Nabi Muhammad, perempuan yang paling mulia, yang mengandung makhluk Allah, kekasih Allah yang paling mulia, tidak mungkinkah? Tidak mungkin bakal mati kafir, saudara. Hanya pemikiran orang-orang yang tukang memfitnah, tukang bohong. Dia mengatakan ibu bapak Nabi mati kafir. Na'udzubillah, penghinaan. Dia tidak berpikir dia punya iman dari Nabi Muhammad. Andai kata ada seorang pejabat, andai kata presiden, presiden pada sebelum jadi presiden tidak ada yang kenal dia, ibunya gak ada yang dikenal. Andai kata ibunya orangnya pekerjaan hina, pas sudah jadi presiden, siapa yang berani menghina ibunya? Tidak akan ada. Kenapa? Yang berani akan kena hukum. Begitu juga baginda Rasul, siapa yang berani menghina Rasulullah? Di antara penghinaan Rasulullah, menghina kedua orang tuanya masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Kalau matinya dia belum bertobat, na'udzubillah, apa yang didapatkan nanti di yaumil qiyamah? Na'udzubillah min zalik, ya. Inilah kita harus mempelajari bagaimana kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang kita ada di YouTube-YouTube mengatakan orang tua Nabi mati kafir. Ya Allah, dia tidak kenal zaman fatrah atau zaman kesucian pada saat itu, zaman yang masih dipegang oleh orang-orang tertentu yang masih memiliki keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berkeyakinan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa ajaran Islam, agama yang paling benar dan betul-betul agama yang tidak akan ada berhentinya agama ini sampai yaumil qiyamah, dan agama Islam yang mensempurnakan dari seluruh agama-agama yang pernah turun, yang pernah dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Setelah ada Islam, itu agama yang dulu-dulu tidak berlaku lagi, kitab-kitab yang dulu tidak berlaku lagi, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu kitab berlaku pada saat nabinya masih ada. Allah turunkan Taurat, Injil, Zabur, itu berlakunya pada saat nabinya masih ada, dan wilayahnya hanya satu wilayah, hanya untuk umat itu. Setelah nabi tidak ada, nabinya tidak ada, tidak berlaku lagi. Beda dengan Islam, dengan Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan di negeri Arab, terus berlakunya ke seluruh dunia sampai nabi kita meninggal, tetap berlaku sampai kapan? Sampai yaumil qiyamah, sampai di akhirat. Nanti di akhirat Quran tetap ada. Yang bakal baca Quran dua nabi, Nabi Daud dengan nabi kita. Nanti kita akan mendengarkan suara emasnya Nabi Daud, suara emasnya Nabi Muhammad SAW dalam tilawatul Quran. Quran yang dibaca itu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kitab yang tidak ada kadar ruasanya.
Beda dengan kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan, ada waktunya dan ada kadaruasanya. Maka nabi kita adalah nabi yang mensempurnakan agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama ini untuk kalian, agamaku untuk kalian. Sudah disempurnakan oleh Allah. Berarti agama yang Allah turunkan di muka bumi ini disempurnakan oleh agama Islam, oleh ajaran Islam. Dalam bidang apapun sudah dikemas rapi dalam hukum-hukum Islam. Maka agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang betul-betul diciptakan oleh Allah, bukan ciptaan nabi, bukan ciptaan ulama, tapi turunnya dari Allah melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, disampaikannya kepada umat. Dan alhamdulillah sampai kepada kita hari ini, sampai detik sekarang, di seluruh dunia orang yang memegang agama Islam, hidayah telah sampai kepadanya. Dan itu makna daripada dua kalimat syahadat. Ya, mudah-mudahan walaupun baru dua, baru satu, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah manfaat, dikuatkan iman Islam, diteguhkan keimanan kita, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadirin hadirat, baru saja kita dengarkan kajian pada pagi hari ini apa yang disampaikan oleh guru kita. Ada dua pertanyaan, kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup, dari kaum bapak atau dari kaum ibu. Kalau tidak ada, berarti kita alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan tausiah pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya lupa tadi ada amanah dari keluarga Bapak Haji Sukma Nusantara, memohon doa karena beliau berangkat pagi ini melaksanakan umroh. Jadi beliau menyampaikan kepada saya, mohon didoakan, dan ini kita sama-sama mendoakan beliau, mudah-mudahan bisa berangkat dengan selamat, menunaikan yang dimudahkan di dalam melaksanakan ibadahnya, dan kembali menjadi umroh yang mabrur. Amin, amin. Itu yang amanah yang diberikan kepada kami. Kemudian sekali lagi kami mengundang, mengingatkan, nanti sore ba'da sholat asar, setiap dua ahad kita akan melaksanakan kajian tafsir Al-Quran, dan ini hari yang kedua, yang pertama sudah. Dan kajian tafsir Al-Quran adalah menafsirkan surat Yasin, yang insya Allah akan disampaikan Habib Muhammad bin Alwi Sahab. Kemudian hari Jumat, tanggal 30 Jumadil Awal, bertepatan dengan tanggal 16 Februari 2018, Imlek, hari libur, kita mengisi libur ini dengan kajian Jumat subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Beliau adalah MUI di Komisi Ukhuwah, dan beliau mengarang beberapa buku hadis. Silakan bisa hadir hari Jumat subuh. Kemudian sekali lagi saya mengingatkan, mengajak kepada para jamaah untuk mari kita fisabilillah, jihad fisabilillah, menegakkan agama Allah, fastabiqul khairat. Dan kami mengajak, mari kita mengikuti jihad fisabilillah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tertinggal. Kami tidak memaksa, kami hanya mengajak, silakan. Kalau mau menjadi orang yang tertinggal, silakan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon doa untuk penutup dari kajian ini. Mari kita tutup dari pengajian kita ini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua ilmu yang barakah, manfaat, kekuatan iman Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.
wa ala ali sayyidina Muhammad barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bi ilmi wa layyin aklana bi fahmi wa zayyin jawarilana bi ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, demikian kajian kita pada pagi hari. Mudah-mudahan apa yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat untuk kehidupan kita di dunia dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir yang memandu acara ini mohon maaf andai kata ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadirin Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ashani wad-daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ashani wad-daraji. يا أهيل الجود والكرم نحن جيران من الحرم حرم الإحسان والحسن. يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني والدرجي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى